Lahnan asukuhu wa nasidan dauman asuduhu bi kulli makanin adzkuruhu. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ya balik lagi di channel Pepper bersama aku Sahlan. So guys, apa kabar semua hari ini? Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapa bergerak mau tampil di insalan, harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya sudah menonton dan mengklik video-video aku dan sampai mensupport aku sampai sejauh ini gitu ya. Dan ya, kemarin kita dihebohkan dengan sebuah parodi lagu Indonesia Raya itu diparodikan gitu. So jadi itu biarlah pihak berwajib yang mengatasinya, dan kita mau tunggu siapa di balik layar my YouTube ASEAN tersebut gitu loh. Ya, jadi itu tidak akan kita bahas di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas yang mana, ini adalah salah satu permintaan teman kita yang ini. Nah, jadi dia meminta aku untuk meriak dari salah satu sebuah sejarah lagi gitu ya. Ya, sebuah sejarah adalah salah satu konten-konten yang paling aku suka gitu. So, jadi bagi kalian yang baru singgah di channel ini, jadi jika kalian mau menonton video aslinya, kalian bisa juga klik link di dalam description box aku. Kalian bisa klik video aslinya di sana. Beliau membahas ya video yang berjudul Sejarah Wali Songo yang Tidak Diketahui Secara Umum gitu, atau secara keseluruhan gitu. So, jadi aku juga dikirimi video ini, dan aku baru kali ini pertama melihat ini 24 November 2020 diupload gitu ya. Dan yang berjudul Sejarah Wali Songo yang Tidak Diketahui gitu. Nah, jadi kita coba ke videonya. Jadi yuk langsung aja kita react. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi, geng. Jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di sana. Di sana kita bisa tukar pikiran dan saling mengenali satu sama lain gitu. Yeah, let's and we go. Wali Songo yang pertama yaitu Malik Ibrahim. Malik Ibrahim itu bukan orang Jawa, tuan-tuan, orang Kelantan. Oh, Malik Ibrahim bukan orang Jawa, orang Kelantan, melainkan orang Kelantan. Oke, jadi bagi teman-teman semua yang mau kita react sebuah sejarah, silahkan DM Sahlan di melalui Instagram, karena ini sebuah video-video yang menarik juga dan menambah wawasan ilmu bagi kita semuanya gitu loh ya. Tuan-tuan, Osmania mengutus, agar kita mengenali silsilah Wali gitu. Songo untuk menyampaikan message di Jawa. Yeah. Mula-mulanya dia menghantar seorang ulama besar bernama Syed Hussein Jamaluddin Kubra ke Champa. Yeah. Champa adalah negeri Melayu yang saya sebutkan tadi. Sampai di sana dia telah beristeri kepada beberapa orang puteri diraja. Dia berkahwin dengan puteri-puteri yang berada di kawasan Champa. Antaranya Kerajaan Cermin, dan melahirkan Wali Songo yang pertama, Malik Ibrahim Gresik. Itulah anak Malik yang Ibrahim Gresik. Syed Hussein Jamaluddin Kubra dengan orang Kelantan, dan lahirlah Wali Songo yang pertama yaitu Malik Ibrahim. Malik Ibrahim itu orang Jawa, tuan-tuan, orang Kelantan. Oh, tunggu sebentar. Malik Ibrahim, ya, lahirlah Wali Songo yang pertama itu dari yang bernama Malik Ibrahim. Itu bukan orang Jawa, orang bukan orang Jawa, melainkan orang Kelantan, guys. Oke. Okay. Itulah sejarah yang menemukan bagaimana Kak Usmania mengutus ulama yang besar untuk Islamkan, sebab ketika itu Majapahit menguasai Jawa dan mereka di bawah pengaruh Hindu. Lalu dengan kebijaksanaan Khalifah, diutusnya Syed Hussein Jamaluddin Kubra, keturunan Rasulullah, untuk sampaikan mesejnya. Dan maka anak-ananda daripada Syed Hussein Kubra ini telah melaksanakan amanah tersebut, dan ke satu masa dia telah berangkat daripada Champa untuk menuju ke Jawa ditemani oleh orang-orang Kelantan. Oh. Itu sebab di Yogyakarta ada nama kampung Kelantan. Maksudnya, di Yogyakarta nama Kelantan. Dibantu oleh orang Kelantan untuk sampaikan mesej dakwah di Jawa, dan mereka telah memulakan di Jawa, dan mereka telah melakukan dakwah tersebut. Tapi sayang, apabila sampai di tempat, kapal mereka telah karam. Telah karam. Dia bernazar, sekiranya saya selamat, saya akan membina masjid yang terbesar atau masjid di pantai tersebut. Takdir ilahi, kapal yang sedang bocor itu didatangi oleh ikan kekacang yang banyak. Jadi ceritanya beliau, jika dia beliau bernajar, jika memang aku bisa selamat, aku akan membangun sebuah masjid, ya kalau enggak salah, membangun sebuah masjid yang besar. Oke. Beliau mengeluarkan najar di sini ya, dan alhamdulillah ada bantuan ikan-ikan datang ya, pertolongan dari Allah melalui ikan-ikan ini. Oke. Menutupi lubang yang
tembus tadi dan akhirnya sampai ke pantai. Itu sebab Syed Hussein Jamal Kubro berpesan kepada anaknya, jangan makan ikan kacang. Okay. Tuan yang tak boleh makan kacang di sini ialah keturunan daripada Syed Hussein Kubro ini. Ramai kawan kita tak boleh makan kacang, rupa-rupanya dia keturunan Rasulullah. Apa? Ramai kawan-kawan kita tak boleh makan ikan kacang, rupa-rupanya dia keturunan, what? Keturunan Rasulullah. Masya Allah. Ini maksudnya ikan tersebut atau wali yang bernajar tadi, geng? Ramai kawan-kawan kita tak boleh makan ikan kacang, rupa-rupanya dia keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah. Wow, gua paling suka ya sejarah-sejarah seperti ini, karena ya bisa dikatakan gua masih awam banget, coy. Awam banget tentang masalah sejarah-sejarah gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk mari kita kaji sebuah sejarah gitu ya. Karena bisa menambahkan wawasan kita gitu ya, ilmu pengetahuan kita gitu. Jadi kita mengetahui gimana ya? Silsilah gitu ya, sebuah sejarah itu gitu. Rasulullah. Inilah sejarah, dan dia telah turun di tempat dan membina masjid yang pertama di negara kita. Ini masjid yang pertama, Masjid Kampung Laut Tempat. Masjid Kampung Laut Tempat. Dibina masjid oleh Bani Songo. Selepas dia telah selamat, dia belum sampai ke Jawa ketika itu. Dan selepas dia membina masjid tiga tingkat ini, maksudnya tiga tingkat iman: Islam, Mu'min dan Muslim. Oke, okay, jadi beliau membangun masjid itu tiga tingkat, mempunyai makna gitu. Tingkat pertama Islam, Mukmin dan Muhsin. Oke, okay. Masya Allah. Mukmin dan Muhsin itu tingkat-tingkat. Tiga Muslim, tingkat masjid yang kita lihat kebanyakan tingkat-tingkat yang dibina oleh Wali okay. Songo ini menggambarkan tahap Wali Songo ini. Okay. Keislaman itu sendiri. Keislaman itu sendiri. Oke, oke, oke. Jawa, dan mereka membina masjid yang sama, namanya Masjid Demak. Masjid Demak sama seperti Masjid Kapal Laut. Masjid Demak. Maksudnya dibina kemudian masjid Demak daripada masjid. Oh, Masjid Demak. Iya, iya, aku tahu. Dan Masjid Demak. Kapal Laut ini sama kita dapat tontonan. Oke, 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 oke. Apabila dia telah datang banjir, runtuh dan kita angkat kembali dan dibina tempat lain di Nampuri. Di tepi Nampuri ini kita boleh lihat masjid pertama yang dibina oleh Wali Songo. Tuan-tuan yang semati di Jawa. Bermulalah satu episod yang besar. Wali Songo dihantar satu persatu oleh Masya Allah, Masya Allah. Wali Songo semuanya bukan orang Jawa, tuan-tuan. Yang terakhir Jawa, orang Jawa. Ya. Yang lain semuanya orang Palestin, orang Maroko dan orang Arab yang lain yang kemudian datang berkahwin dengan orang tempatan, kemudian dihantar ke Jawa. Sebab Jawa harus diberikan perhatian yang khusus, sebab yang paling lewat menerima Islam ialah Jawa. Walaupun mereka telah awal bertemu dengan sahabat Rasulullah, tetapi yang paling lewat menerima Islam seluruhnya ialah Jawa. Tetapi selepas daripada Wali Songo, di situlah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam yang banyak di Jawa, yang telah menjadi pusat pengembangan Islam dalam kurun yang ke-15. Itulah kelebihannya, lewat tetapi mantap selepas penerimaan Islam. Itulah sejarah yang dibawa oleh Islam di Jawa. Ketika itu Khalifah sentiasa membimbing seluruh kegiatan di alam Melayu. Dan kerajaan Hindu lenyap perlahan-lahan. Kerajaan Majapahit telah memeluk Islam, akhirnya lenyap perlahan-lahan. Maka timbullah kerajaan-kerajaan yang berpusat di Demak, di Cirebon, Mataram dan lain-lain. Oke, sudah selesai. So guys, jadi durasi itu hampir 6 menitan gitu. Dan ya, masuk akal juga sih sebuah-sebuah sejarah seperti ini. Jadi bagi teman-teman semuanya, tolong rekomendasikan kita untuk mengupas sebuah-sebuah sejarah gitu ya. Karena ini menambah ilmu wawasan juga, geng ya. Dan sini setelah gua cek ya, ini coba kita lihat daftar kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Oke, di Nusantara. Jadi ini kita ambil dari Wikipedia ya. Dari Wikipedia. Ini adalah salah satu media yang besar juga. Nah, di sini Aceh ada, Adonara ada, Agrabinta ada. Nah, coba kita lihat. Aceh berada di wilayahan utara dari Pulau Sumatera. Kesultanan Acin atau Aceh didirikan pada akhir abad ke-15. Adonara, kerajaan yang berada di pulau pegunungan berapi yang bernama Pulau Adonara di Kepulauan Sunda Kecil. Oke, dan di sini masih banyak lagi, geng, ya. So, jadi video tadi sudah selesai. Ya sebenarnya sih banyak juga ya kerajaan-kerajaan di Indonesia juga gitu ya. Dan sejarah awalnya ini secara umumnya kok
bisa seperti ini gitu ya. Bahkan dibilang admin tadi gimana ya, sejarah Wali Songo yang ramai tidak tahu secara keseluruhan, ternyata bukan semuanya keturunan dari Jawa gitu ya. Hanya satu saja keturunan dari Jawa, itu yang paling akhir. Dan ya, di sini kita mendapatkan sebuah ilmu lagi geng. Ini adalah ilmu yang sangat berharga gitu ya. Dan begitu juga guys ya, begitu juga ya di Indonesia banyak kerajaan-kerajaan gitu ya, tapi satu persatu mulai musnah gitu ya, dihilangkan gitu ya. Bayangin dong kalau kita mempunyai sebuah kerajaan gitu ya, Indonesia dan Malaysia, Masya Allah gitu ya. So ya, bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Ya gue gak bisa ngebayangin kalau Indonesia mempunyai sebuah kerajaan gitu ya, otomatis Indonesia dan Malaysia semakin wow gitu ya, negara yang paling besar tentunya. Dan ya tentunya kita adalah tidak banyak walaupun sedikit, kita adalah keturunan Melayu juga gitu ya. So guys ya, jadi sampai di sini video reaction kita. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman semua tentang video ini, silahkan komentar di bawah. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, tolong diluruskan juga di dalam komentar. So ya, jadi saya Sahlan, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.